1,2 turun harga bang dari 1,8 1,2. Swiss ya, emang. Harga 500.000 orang. Dari kulit manleng. Harga promo bang, murah-murah. Oke. Halo, selamat siang saudara-saudara. Kembali lagi bersama saya di Pasar Loak, Jatinegara. Hari ini hari Rabu pukul 13.30 WIB. Inilah suasana Pasar Loak pada siang hari ini saudara-saudara. Oh ya, semoga saudara-saudara saya dimanapun Anda berada kiranya sehat, tidak kekurangan apapun. Dan salam dari kami, salam dari para pelapak-pelapak yang ada di Pasar Loak. Oke, inilah suasana Pasar Loak itu saudara-saudara yang sudah sering Anda saksikan. Dan cuaca sangat terik, kita tidak bisa terlalu jauh berjalan-jalan di area ini karena panasnya minta ampun. Oke, di depan kita adalah penjual barang-barang antik. Inilah masyarakat yang lalu lalang di pasar ini mencari sesuatu yang bisa dimanfaatkan atau menjadi kebutuhan mereka. Oke, kita langsung menuju TKP. Kita akan review jam tangan atau kacamata di lapaknya. Kita coba lihat siapa nih. Gila, jamnya banyak sekali. Halo Bang Herman. Halo Bang. Ya, siang Bang. Apa kabarnya Bang? Sehat Bang. Oke Bang, ya. Mudah-mudahan sehat Bang ya. Oke. Bang, saya mau lihat jam tangan Bang. Ini jamnya banyak sekali Bang. Iya. Banyak yang terbaru ini Bang. Banyak yang terbaru ya? Oh gitu, coba Pak. Rolex, Tudor. Ini Panerai, Wendros, Bradling ya, Blood, Roger Lewis ya, ini Royal Enros, ada Swiss Army. Ini kalau jam segini banyak bang, mulanya udah besar bang ya? Iya lumayan lah bang. Lumayan ya? Ini ada kacamata nih. Ini barang-barang impor apa gimana bang? Ini barang-barang impor bang. Impor ya? Kalau barang dari Batam. Oh dari Batam ya? Ini second apa baru bang? Ini barunya itu baru bang, cuma dianggap second karena batangan nggak ada book. Oh gitu ya? Iya barang-barang lelang. Barang lelangan ya? Harga termurahnya berapa ini bang? Ada yang 150-an 150 ya? Ada 150-an ya? 150-an. Kalau yang menengahnya? Yang menengah di atas 2 juta ada. Yang 3 juta ada. Oh gitu bang ya? Iya. Yang paling mahal ada bang? Ada. Teman. Oke dia. Oke. Mahal Ferrari. Oh Ferrari ya? Sama Radu. Oh Radu ya? Iya. Oke bang. Radu Kapten, barang terbaru, barang satu-satu langka itu. Rolex. Oh, ini. Yang terbaru ya? Seram tuh. Hmm? Full black.
tali karet gipsi. Kalah terus ya kalau tahun ini. Harganya 1,8 ini. 1,8. Jekus Ikat edition hitam ya bang. Ini fungsinya apa nih bang? Itu buang gas. Buang gas. Oh, pompa ya. Oh, ini bisa diputar bang ya? Bisa. Harga tadi berapa? 1,8. 1,8. Dari 2,8 jadi 1,8. Juta ya. Oke bang. Breitling kali karet. Endurance 1,2. Turun harga bang dari 1,8 1,2. Cepat tuh, payung itu angin bias. Brown Buffalo. Turun harga, Jerman nih bang. Jerman harga 1 juta. 1 juta ya. Go cepat go, angin bias go. Ini jarum kecilnya jalan bang ya. Jam ikut pacir. Cepat nih. Jadi berapa nih bang? 1 juta. 1 juta. Oke. Udah. Oh ya. Yang tali kulit ya. Otomatis tudor. Coklat. Siapa nih? Ini ada Swiss. Ini. Hitam. Oke bang, harga bang? 1,8. 1,8 ya, oke. Rolex Samarin bang. Rolex Samarin. Lumayan itu bang harganya. 3,2. Ini ikut turun harga apa masih harga masih lama? Masih harga tetap. Ini langka berarti sih cukup tapi ya. Samarin. Samarin ya. Masih mulus ya bang? Masih mulus. Tiga koma dua ya? 3,2 itu. Oh 1,2. Ini happy ya? Iya. Oren. 1,2. Ada mas pijat. Onwardin. Kalau ini yang biru otomatis. Oh ini bukan otomatis ya, baterai ya? Iya. Kalau yang 1,2 yang oranye. Ini 1,2. Iya. Kalau yang biru ini otomatisnya 1,8. Ya. Oke, C. 1,2. C warna putih. Oh, ini yang bagus-bagus saja dulu kita ini, Bang. Oke. Iya. Jadi harga di atas juta semua ya. Oh, iya. Kalau Gucci kemarin 1,8, sekarang 1,2. Oh. Turun ya semua ya, Bang. Turun harga. Gucci 1,2 ya. Oke. Happy juga ya. 1,8 ini. Ada tanda tangan ya? Tanda tangan siapa nih bang? Nggak tahu tanda tangan siapa nih bang. 1,8 second ini. Limited edition ya. Di Senori berapa dia tadi bang? 1,8 ini. Ya, betul. Si bang
Berapa nih bang? 700 tadi? 700 ini. Bisa lihat, oke. Ini long jim. Long jim. Turun harga kemarin bang. 1-2. Patah bang. Aji me. Ada gisi. Untung ada tukang servis Pak Ayung ya. Berapa kayaknya bang? Oke. Gisi kronaktif. 500 ribu. Oh, 500 ini ya? Iya. Kemarin 1 juta lebih itu. Saya ingin tetap kurang. Yes. Kurang tetap. Oke, mantap. Ini dopidop ori. Dopidop. 750 second. Saat tahu. Kita angin tadi barusan. Kucing. 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 Kulit. Oke. Okay. Oh, ini yang tadi dia. Ori. Ada dua warna ya. Hitam dan merah maron. Harga 700. Kucing baik. Biar rame nih. Oh iya. Harga ya. Harga 700 ya? Ya. Oke, Bang. Ya. Ini Swiss Army juga ya? Ori juga. Ori tali kulit ya. Ini harga sama tadi bang ya? Harga sama 700 ribu. Oke. Di Porsche ya. Oh, ini Porsche. Ada dua warna ya? Warna aja yang beda ya? Muat kan? Oke, tipenya juga beda. Muat. Pakai tas di rumah itu baik. Tas gendong itu. Iya, taruh matas di sini. Itu 550. Pakai tas gendong itu. Sama harganya, Pak? Sama ori itu. Gendong aku tuh. Kemarin 1.200 itu. Oh, 100. 500. Pakai kantong kotor ya. Biru ya. Ini sama warna biru. Kata-kata kan banyak makin gendong malam. Jualan malam pas itu. Apa? Nike. Oh, ini Nike juga ya? Oh, ini bulatnya ya. Bulat sama kotak ya. Nike digital ya bang ya? Udah bebas ini kan ya? Oke, Richard Mille 400 ribu. Turun harga bang? Oh, turun semua ya. Kalau ini yang krono 500 ribu. Yang krono 500. Yang gak krono 400. Krono 500 ribu krono ini. Ini lakustenya. Ini barangnya, ini dompetnya nih. Bukan. Ini 400 ya? Ya. Ini warna biru campur hitam. Oke. 500 ribu. Kademan. Ini juga jam besar ya bang? Ya. Kademan. Ini kacamatanya nih, Pak. Ini lapnya. Ini boxnya. Ini box kacamata. Ini box kacamata. Ini berapa tadi bang? 500 ribu. Oh, 500 ya. Oke. Tanggal hari. Oh,
kali pasir atau 350 ini bido bang. Hah? bido 350 ya? Iya, otomatik silver ya. Gendong itu enak. Iya, terus gendong itu pakai lemak lo mau ayo. Oke. 1000. Mantap. Kali kulit. Iya. Warna mentreng ini. Kali kulit mantleng. Harga promo bang. Murah-murah. Oke. Cek dulu. Sama aja bang ya, sama beda warna ya. Oke. Ini ada LP. Oh, ini yang Rest tadi. Vital, LP. Kronotip. Second. Second bang. Harga 500.000. Oke, 500 ya bang? Ya. Fosil. Tiga warna, harga 500 ribuan. Fosil ya. Bug steel itu bang, dijamin. Ada hijau, hitam, kuning ya. Digital, fosil. Oke, ini hitam bagi yang berminat hijau. Ada tiga warna. Harga tadi berapa bang? 500.000. Harga 500.000, tinggal dipilih aja. Oh iya. Ini matri. Blot, sublot. Silver coklat, silver hitam. Warna coklat. Harga 450 igor. Oke. Ada Uber Ferrari. 450.000. Ya. Ini Hublot. Hublot Ferrari. Ini dua-duanya Ferrari ya? Iya. Bukan ya? Hublot Ferrari. Oh. Ada yang abu. Harga 450. Oh. Harga sama ya bang? Sama. Oke. 150. Turun harga tuh bang, dari 1 juta ke 750. Oh. Ini 1853. Ada satu pilih baterai habis ini. Oke. 150. Turun harga ini bang. Ini sama tiga-tiganya? Iya, dari 800.000 ke 350. Oh. Lebih dari separuh harga. Oke ya. Oke, rantai bang ya. Ini coba nih. Ada jadi penonton. Enak jadi pemain inti. Oke, baik. Hermes itu kakek kotak ini kakak juga. Oke, tinggal dipilih aja. Ada ya. Tiga varian ya. Ada tiga varian. Epi baterai. Epi baterai batik ya. Baterai bapak tadi. Baterai itu. Baterai. Ada dalam kertas. Ada 700.000. Ngajam nak. Berapa? 700 bang ya? 700 itu. Oke, oke. Alba. Iya. Ada dua ya? Iya. Ada 400.000.
jadi sanggung-sanggungan terus nanti jualan. Rp400 ya bang? Rp400 okay. Ini ceweknya hitam, coklat, biru. Oke, ya. Ini pilihan untuk ceweknya ya? Iya. Biru, hitam, coklat ya? Kartir. Harga Rp400.000. Okay. Rp400.000 ya? Masih bisa nego. Ini untuk? Cowok. Cowoknya ya? Coba bang. Ini hitam, biru, sama hijau ya? Kita cek dulu satu ini. Mas, cek ya jam kursi tadi. Harga sama bang ya? Harga sama. Oke. Okay. Ini harga pas 250. Oh yang ini ya? Ini 450. Bulgarin 450. Swiss Army yang ini. Stephen Wagner. Stephen Wagner teori itu 8,5 tuh. Oh, 8,5 ya. Coba dulu. Ini Ori. Ori. Stephen Wagner. Swiss Army 7,5 kapal ya bang. Oh mana itunya? Ini. Oh iya iya. Jam tipis, siapa yang senang-senang jam tipis original. Kecil banget ya, ceweknya kecil. Warna hitam. Oke okay. Harga tadi? 750. Sama ya? Sama. Oke okay. Timbul Armani second. Second ori tadi bang. Second ori. Ini warnanya wan. 450. Oke. Oke, nanti untuk kacamata. Screenshot aja bang. Ya, nanti bisa ditelepon langsung ya sama penjualnya. Kacamata ini barangkali ada yang minat di sini. Oke bang, barangkali nanti teman-teman kita ada yang mau minat di jam tangannya. Nomor HP berapa bang? 0813 0813 9291 9241 9448 9448 dengan Bang Herman. Oke oke Bang Herman, semoga laris manis ya bang. Nah, demikian liputan kami dari Pasar Loak jam 13.30 WIB. Sekian dan terima kasih.